Kalau betul boleh sihat. Kan? Kalau betul boleh sihat, aku akan kembali ke MPN. Orang kata masih lagi teruskan perjalanan ni. Tapi kalau tidak, memang bye-bye guys. Dia start rasa, dia start effect as gentle tak cipu lepas kena COVID tu. Lepas kena COVID tu, macam-macam kena. Macam-macam aku lalui. Tapi aku tak bagi tahu korang. Cerita kat korang eh. Cerita ke tak payah eh? Tak payah. Sebab aku akan cerita dekat ni je. Aku rasa aku nak cerita dekat orang yang betul-betul boleh mengurut. Aku rasa dia kena mengurut. Sebab aku tak pernah lagi pergi mengurut tangan aku ni. Aku dah pergi chiropractic. Aku ingatkan saraf-saraf semua tu kan. Memang saraf aku rasa. So kalau ada betul-betul yang orang tukang urut memang padu gila, dia boleh tahu kan. Dia pegangnya tangan aku dah tahu dah. Oh saraf aku macam ni, macam ni, macam tu, macam tu. Okay. Aku akan pergi dekat dia. Tapi setakat ni aku tak jumpa lagi. Cuma aku akan ikhtiar lah. Sebelum ni aku belum ikhtiar lagi. Aku tak pernah lagi-lagi lah jumpa tukang urut. Cuma minggu ni kemungkinan aku akan pergi Terengganu. Aku nak balik Terengganu dengan bapak aku. Nak try cari tukang urut. Okay. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau aku ikhtiar, kalau sembuh. Okay, ni cerita pasal kalau sembuh eh. Kalau sembuh, insyaAllah. Kalau aku tahu aku boleh dapat balik semua benda yang aku nak tu, semua benda yang seperti sedia kala, insyaAllah aku akan teruskan bermain lagi. Kalau tak, aku sejujurnya aku tak boleh teruskan. Sebenarnya kalau korang nak tahu, puncanya aku tak teruskan memang betul-betul sebab sakit je. Bukan cepat mekanik tua eh. Cepat pula. Sebab untuk pengetahuan korang, anak dalam kandungan tu dia telah masuk 7 bulan aku rasa. 7 bulan. Dia dah 7 bulan. So dia akan, kemungkinan besar dia akan lahir pada tahun ini, pada bulan 12. Di mana ketika bulan 12 saya ada M5. Saya akan bagi tahu dekat dia bahawa, hello Siti. Nampak dah tahu tak? Siti. Oh Siti. Siti jangan keluar dulu okey. Siti tunggu papa balik daripada M5. Siti tu. Okey, malangnya sekali dia adalah, bukan malangnya, dia bukannya apa, malangnya aku tak boleh nak turunkan ilmu aku dekat dia sebab dia adalah seorang perempuan. Bersalin dekat Filipin ke tak tu. Aku harap dia keluar selepas aku sampai kat Malaysia. Sebab tu first aku nak adalah time isteri aku melahirkan anak aku. Kan aku nak masuk sekali. Tak naklah biar bini aku sorang-sorang. Tapi dia tak boleh main ML. Bini aku tak bagi. Kalau dia lelaki kan, memang the next Roma lah. Sabar sekejap eh. Meninggal lah. Memang aku akan nak buat dia adalah budak yang robot tau. Hari-hari main Mobile Legend. Bapa tak guna tau. Dia akan pergi sekolah. Daripada umur 5 tahun, aku bagi dia handphone, aku bagi dia main caw. Tak tipu lah kalau dah 5 tahun main caw. Gila tu. Darjah 1 eh. Darjah 1 siap lah. Siapa ajak bayuan dengan adik aku. Tournament dekat sekolah rendah memang dia saja MVP. Tapi itulah. Dia perempuan pula kan. Okay.